Hai teman-teman, jadi hari ini aku bakal buat video makan kertas. Nah, jadi ini tuh kertasnya adalah kertas yang di dalamnya ada teks kenangan sama mantan aku. Dan aku pengen lupain dia. Aku udah kesel banget sama dia. Dan aku lihat dari YouTube-YouTube lain, video-video lain, gak ada tuh video yang makan kertas. Jadi aku yang akan buat, karena ini adalah hal yang beda. Beda banget. Karena aku makan kertas. Ini kertas nih, makan. Nah, udah aku makan. Udah, sekarang aku matiin dulu ya. Halo guys. Dah, udah selesai. Oke, tinggal upload. Oke, udah gue upload. Wih, video baru nih. Hai teman-teman, jadi hari ini aku bakal buat video makan kertas. Nah, jadi ini tuh kertasnya adalah kertas. Apaan sih? Ini orang bikin konten tapi kok nggak masuk akal banget. Pakai acara makan-makan kertas lah. Apalah. Pembodohan ini mah namanya. Nah, tapi gue tahu alurnya nih. Pasti ujung-ujungnya bikin klarifikasi. Habis itu viral. Komen lah, biar naik. Oke, kita tunggu beberapa hari kemudian. Woi, lu yang kemarin bikin konten makan kertas ya? Woi, lu kalau bikin konten agak berfaedah dikit dong. Sedikit yang ngasih pelajaran. Jangan konten yang gak masuk akal kayak gitu. Gimana sih? Bikin karya kok gak pakai ini? Ah, parah lo. Kok gue sering dihujat ya? Apa ada yang salah sama video gue? Perasaan itu baik-baik aja deh. Hai teman-teman, jadi hari ini aku mau klarifikasi kalau misalkan aku nggak sengaja buat video itu. Aku tuh niatnya cuma pengen ngelupain mantan aku pengen nyindir mantan aku. Dan orang-orang malah nyari kesalahan aku, katanya aku nggak masuk akal makan kertas. Aku nggak ada maksud ke situ, aku nggak ada. Buat kalian yang tersinggung, aku minta maaf banget. Dan ini rahasia aku adalah bahwa aku tuh adalah introvert. Aku tuh orang yang susah bergaul sama orang, jadi aku dihujat sama orang dan itu gak biasa banget. Jadi maafin aku atas kesalahan video itu. Udah, aku gak kuat. Woi, lu yang kemarin bikin video klarifikasi itu ya tentang kertas dimakan. Bagus, video lu bagus banget. Gitu aja terus, bikin masalah, terus klarifikasi. Bagus banget hidup lu. Gak berfaedah. Begini salah. Begitu juga salah. Senyumin aja. Yalah. Teman-teman, jadi aku mau klarifikasi kalau misalkan aku makan kertas itu teman-teman, jadi aku mau klarifikasi kalau misalkan aku teman-teman, jadi aku mau klarifikasi kalau misalkan aku tuh enggak salah lagi.